Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di saluran informasi peternakan dan pertanian. Kali ini kita akan mengikuti proses penimbangan dan langsung dimuat ke dalam truk. Nanti kita ngobrol bersama yang beli dan juga yang punya dari buah melon ini. Sebenarnya itu apa rahasianya dari kiat sukses penanaman melon ini sehingga menghasilkan superan semua dan juga bisa menemui harga yang lumayan mahal di momen sekarang ini. Pak, gimana? Bersama Pak siapa ini, Pak? Dengan Bapak Basori. Oke. Pak, sekarang ini lagi penimbangan, Pak, ya? Iya, oke. Ini mau dimuat kemana, Pak? Mau dibawa kemana gitu? Rencana di hari ini luncuran ke Kramat Jati. Kramat Jati. Pasar Induk. Kramat Jati. Terus ini dalam penimbangan ini langsung diproses, langsung dipilih grade A, grade B gitu apa gimana ini, Pak? Iya. Oh. Diambil sesuai dengan proses, dengan prosedur yang ada, langsung disaksikan sama pemilik ataupun petaninya langsung. Jadi kita tidak ada monopoli barang, kita tidak akan bisa sama-sama saling menguntungkan, tidak ada saling merugikan. Betul. Nah ini yang sekarang yang lagi ditimbang ini yang apa ini, kelas proses apa? Proses super. Super, iya. Yang super. Proses super untuk penyeberangan, kita di partai pengiriman, di market. Ke supermarket? Iya. Supermarket Jakarta, Jakarta langsung, Pak, ya? Jakarta langsung. Terus ini sortirannya yang ini, Pak, ya? Yang ini? Iya, cuma nanti itu masih proses lagi, Mas. Proses lagi. Ini nanti yang ini masuknya kemana? Jakarta juga yang? Yang ini. Insya Allah direncanakan untuk penambahan besok kita kirim ke Bandung. Ke Bandung. Oh, partai kedua. Itu. Terus prosesnya ini kalau yang di apa penimbangan itu di lab itu tujuannya biar ngapa itu, Pak? Sebenarnya ini prosesnya barangnya bagus, cuma kita menghindari dari prasangka untuk petani yang di bagian di induk mengurangi daripada fungi yang nempel di buah. Itu lab itu ada obatnya gitu? Nggak ada. Oh, kita air bersih. Air bersih cuma dilap gitu aja. Cuma membuang daripada kotorannya aja. Nah, gitu. Seperti ini. Oh, iya. Ya. Kayak jadi kita bersihkan. Gitu, ya. Kita lebih menetralkan barang tidak terjangkit. Kita takutkan nanti ada prasangka yang enggak enak. Oh. Sebenarnya enggak apa-apa. Betul. Barang sebenarnya sehat, cuman fungsinya aja kita hilang. Coba. Ya, Mbak. Nambah satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 3 ton naik. 3 ton. Ini yang udah tersusun itu ya, 3 ton, Pak, ya? Ya, insya Allah ini direncanakan mau naik 6 ton. 6 rencananya. Ton. Berarti satu mobil ini nggak muat, Pak? Rencana gak berapa muat. Berapa tapi armada ini? Berapa mobil ini? Satu unit lagi untuk berangkatan hari besok. Tapi dari ini muat. Ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi. Berarti ini bisa lembur sampai malam ini, Pak, ya? Biasa, Mas. Nggak lembur biasanya, pulang pagi. Nah, terus ini rata-rata kalau satu buah ini berapa kilo ini, Pak? Rata-rata ini. Ini kalau dikatakan rata-rata super, ini rata-rata bisa 3 kilo sampai 3 kilo lebih. Satu buah ini, ya? Satu buahnya. Ini luar biasa ini. Luar biasa memang ya, super ini. Petaninya luar biasa ini rezekinya hari ini. Petaninya luar biasa. Karena obatnya, pengurusannya... Enggak ini, Pak. Urusannya bagus. Buahnya bisa super semua. Tapi ngomong-ngomong kalau harganya gimana ini, Pak? Alhamdulillah. Untuk di minggu-minggu ini petani menemukan hasil harga puas. Harga tinggi ya untuk harga tinggi. Ini. Iya. Kalau boleh tahu berapa harganya per kilonya itu, Pak? Insyaallah kisarannya bisa 7 sampai dengan 8, insyaallah rata-rata di pangkal 7. Pangkal 7. Iya. Oh, berarti memang sekarang ini momennya tepat, Pak, ya? Tepat sekali. Jadi kalau bulan-bulan sebelumnya nyampe harga segini nggak, Pak? Ya, bisa, cuman untuk bulan-bulan kemarin justru sampai dengan harga di bawah 5.000. Di bawah 5.000. Iya. Oke, nambah satu lagi, 31. Terus kalau tujuannya dilapisi kardus itu biar apa itu, Pak? Itu untuk antisipasi kerusakan barang.
Jadi dia lebih netral, nyaman, terus pilihannya juga cantik susunannya. Iya betul ya. Lebih efektif. Efektif. Ya, menghindari, efektif. Menghindari dari kerusakan. Menghindari kerusakan ya. Jadi kita pengiriman itu maksimal. Pengiriman maksimal untuk di bos juga yang menerimanya puas. Kalau Bapak ini selain melon ini apa biasanya ininya Pak? Apa khusus melon aja Pak? Kalau kita ngikut di partai bos ini perhariannya melon Mas. Melon. Insya Allah seputar Lampung. Seputar Lampung. Bukan daerah lagi, terlampung. Seputar Lampung. Melon. Justru sampai keluar Lampung Mas. Lembang dan Bengkulu. Masuknya ke Pulau Jawa semua itu Pak ya? Pulau Jawa juga untuk pengaturan di lokalan. Pengiriman lokal dari mulai metro, karang masuk, nanti kita sudah ada partai-partai yang mengambil. Kalau kita masuk ke daerah sini, ini contohnya ada yang kita percayakan di sini, jadi kita sudah ada yang mengendosipkan, tinggal kita pelaksanaan kerja. Oke. Ini kalau ngambil di tempatnya Mas Supri ini udah berapa kali Pak? Insya Allah udah berapa kali batin ya? Apa setiap panen? Yes. Sudah sering, ya? Sering banget. Oh memang yang ambil Bapak? Iya, ya, cuman ada yang kita percayakan di sini untuk yang mengarahkan. Oh, oke. Okay. Tambah satu lagi. Itu. Gimana Mas Supri ini panennya ini? Udah memuaskan apa belum hasilnya ini Mas Supri? Alhamdulillah, sesuai dengan target. Kita sesuai, targetnya per batangnya 3 kilo. Kita anggarnya 3 kilo okay. Targetnya acuannya itu memang bulan sekarang harus panen gitu apa gimana itu untuk mengejar harga yang lumayan harga sekarang ini enggak kita hitungnya begini ya hitungnya biasanya buah ini di musim pancaroba musim panas mau ke musim penghujan biasanya ada harga biasanya sebelum Natal atau di sebelum puasa untuk puasaan itu biasanya memang ada harga. Makanya kita nanam di jadwal. Di jadwal seperti ya kita baca yang sudah-sudah lah. Sebenarnya jangan kalau nanam jangan asal nanam, kita hitung-hitung waktu, waktunya di mana, di bulan-bulan apa, di bulan berapa ada harga-harga itu ya kita usahakan di bulan itu kita panen. Betul. Nah, ini kalau yang sudah dipanen dengan yang belum itu banyak yang mana Mas Supri? Oh banyak yang sudah dipanen. Banyak yang sudah ya. Dipanen? Yang ditinggal kurang lebih sekitar 2 atau 3 ton lagi lah. 2 sampai 3 ton lagi yang ya. Yang masih di lahan ya? Ya. Ini kira-kira berapa hari lagi ini sudah pas dalam kemasakannya ini? Udah dikonsumsi udah pas manisnya gitu? Berapa hari ini? Ya 2-3 hari sudah bisa dikonsumsi. Ini juga sudah bisa. Cuman kan kalau di lapak kan seharusnya diobat, dietel supaya kuning dia. Itu udah mateng. Oh, jadi ini tujuannya pemanenan seperti ini juga agar bisa bertahan lama ini berarti ya. Wih, ini masuknya nanti ke supermarket ini Mas Supri ini. Iya. Oh, berarti ini memang luar biasa nih hari dari hasil panenannya Mas Supri ini. Ya, alhamdulillah. Oh, okay. Kalau rahasianya apa Mas Supri? Rahasianya. Untuk hasil yang super semua ini dari tanaman melon ini, buah melon ini. Yang penting nutrisi ya, nutrisi semua harus terpenuhi, pH tanah tinggi, nah, itu aja. Nah, masalah harga itu rezeki. Yang penting kita nanam itu, yang penting diusahakan batangnya sehat. Nah, batangnya sehat, gimana caranya buah tadi bisa sehat, bisa besar-besar. Kalau harga itu ini tergantung rezeki. Betul. Yang penting kita sudah menanam berusaha maksimal mungkin gitu ya. Iya. Yeah, masalah pemanenan nanti rezeki udah ada ngatur gitu yeah, ya. Iya. Yang penting kita udah berikhtiar ngasih obat semaksimal mungkin. Timbangan ke sekintal Pak ya. Sekintal. Wis piro iki? Sing 4 ton setengah. 4 ton setengah. Mlebu. Supra naik 4 ton setengah. Naik 4 ton setengah Supra. Grade A, grade E. Grade E, Pak. A. Ini bahasa Inggris A kan E, Pak? Iya.